Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana berkunjung ke Pasar Kopro, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, dan bergabung dengan Kanit Patroli AKP Alexander, Kapol Subsektor Grogol Ibtu Johan Tambing, Kapol Subsektor Tomang Ibda Kesar Manulang, dan Panit Bimas Ibda GK Putra, melaksanakan pemantauan operasi pasar yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya atas instruksi Gubernur DKI, yang akan berlangsung sampai tanggal 29 Desember 2017 mendatang. Kapolsek mewawancarai pedagang ikan, daging, sayur mayur, dan pedagang sembako lainnya. Dan dapat dilihat secara umum situasi pasar tetap kondusif. Hanya saja ada kenaikan harga beberapa jenis sembako. Namun, operasi pasar dilaksanakan untuk mengimbangi adanya kenaikan harga pokok sembako tersebut, terutama cabai merah keriting dan telur ayam. Kepala Pasar Kopro, Bapak Marnaik Manurung, bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan operasi pasar, sekaligus mendampingi Bapak Kapolsek berkeliling pasar dan bertatap muka dengan para pedagang. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.